sorry. A little bit of a thing. Ini bajunya budak aku. Kalau kita isi mau, asalnya keren. Ya memang. Tak tanda. Assalamualaikum. Setiap malam satu suro di Kajen itu pasti ramai ya. Ini sebelumnya kering ya untuk kolam yang ada di Mbah Mutomaken ini, tapi untuk malam satu suro ini diisi airnya walaupun keruh, tapi tetap ini anak-anak pondok kebanyakan ya pada mandi di kolam Mbah Mutomaken ini. Keren sih, aku aslinya pengen adus tapi banyunya rusak banget ya. Piye, tertarik? Yuk. Awas, kok nyebar ke nyemplong gini. Wes bar. Nah. Yo ngasih pajer ngono. Oke. Siap. Wes tarang ngopi. Aku mesti ketok kok aku. Wes ora apa-apa. Iki warunge jenengan? Warunge Tojo. Oh. Patine pas. Siap. Nyemplung ah, Mas? Hah? Hah? Oh, sepi. Tapi lumayan rame ya. Nah, kalau mau masuk ke kolam ini harus melewati tangga ini, Lur ya. Tapi harus hati-hati. Nah. Ini. Oh, banyune butek e. Ora gatel iki kowe. Ikan, Mas. Oh, ho 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 ho. Eh, ora gatelan kowe. Eh, urung segur. Tapi biasanya kan banyune ra. Biasanya ana banyune ra iki. Sithik biasanya. Iki malah ditambahi banyu. Jadi keruh koyo ngene ya. Iki mari apa ini nek adus ngene iki jare? Orang ngerti. Malam satu suro di Kajen ya. Oh. Ora do nyemplung iki piye? Sing bar nyemplung piye rasane ati ora? Ati ora gatel kowe? Aten. Mboten. Omahmu ndi? Golek. Oh, golek ademen. Iki sing bar 200. Nek bar 100 ngene iki mari apa? Jarene. Eh? Mari ora penyakitan. Oh gitu ya. Oke. Jajal tak kaplok loro ora kowe. Nah, ini semakin ramai. Nah. Ayo. Wasik. Tapi ini memang rada berbeda lho dibanding sama tahun-tahun sebelumnya. Ini lebih sepi. Tapi apapun itu keunikan Kajen ya, setiap malam satu suro ini ya, ya seperti inilah ya dari dahulu kala gitu ya. Tapi kalau misalkan jenengan semuanya pengen ke Kajen, silahkan aja. Apalagi suro ini ada hall Mbah Mutomaken ini besok tanggal 1, tanggal 10 mungkin der karnaval ya. Oke, bye bye, assalamualaikum.